ayo berwirausaha. Dan berwirausaha yang berkualitas, meningkatkan kualitas wirausaha kita, ya dengan cara belajar. Belajar di mana? Yaitu kita daftar di prakerja. Halo, nama saya Arisman Junitehe Daily. Saya berasal dari kota Gunung Stoli, Sumatera Utara. Saya alumni prakerja angkatan kedua. Tahun 2020, COVID melanda dan saat itu sungguh-sungguh sangat berat. Kami seluruh masyarakat Kota Gunung Stoli merasakan dampak yang sangat besar. Apalagi saya ini, saya orang yang bergelut di bidang rental mobil, di mana konsumen saya itu sebagian besar tamu-tamu yang datang dari luar kota. Dengan COVID yang melanda, tamu-tamu yang di luar kota tidak ada yang datang ke Gunung Stoli. Jadinya pada saat itu, selama tiga bulan berturut-turut, saya tidak punya penghasilan sama sekali. Tapi saat saya dapat info prakerja itu melalui televisi, waktu saya lagi nonton ya, lagi santai, saya lihat, oh bagus lah ini, bolehlah saya coba gitu. Lalu saya coba daftar gitu, saya cek di internet, ini benar nggak sih gitu. Ternyata pendaftarannya gampang sekali gitu. Saya lalui proses pendaftaran sampai selesai, karena ini kan butuh proses verifikasi. Jadi saya tunggu, pendaftaran pertama saya gagal. Namun setelah itu masuk gelombang kedua, saya lalu berhasil. Setelah saya berhasil tergabung dalam pendaftaran di website prakerja, lalu saya melihat ada banyak pilihan pelatihan dan saya ambil sekitar 4 pelatihan yang berhubungan dengan usaha saya. Yang pertama, jago presentasi dalam 90 menit. Pelatihan yang kedua, merancang produk yang dicintai pengguna berdasarkan data. Pelatihan yang ketiga, bahasa Inggris percakapan dasar dengan konsumen. Dan pelatihan yang keempat, sukses bisnis online shop di Instagram. Kenapa saya memilih 4 pelatihan tersebut? Karena melalui pelatihan yang saya dapat, saya bisa membuat produk dalam bentuk iklan. Iklan dari usaha saya yang nantinya sangat menarik untuk dilihat konsumen saya di dalam Instagram gitu. Jujur saya sampaikan kalau pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan dari prakerja itu benar-benar sangat membantu di dalam usaha saya. Karena pelatihan-pelatihan yang saya pilih ini benar-benar meningkatkan skill saya. Jadi dengan begitu saya lebih produktif lagi. Dan saya pun bisa menjangkau konsumen di luar Pulau Nias. Karena memang harapan saya satu-satunya adalah konsumen-konsumen yang datang dari luar Pulau Nias. Kita di Nias ini berada di kepulauan. Di Nias ini, di Gunung Stoli ini terlebih khusus, tidak ada perusahaan-perusahaan, tidak ada pabrik. Jadi teman-teman jangan hanya berharap untuk menjadi PNS. Karena jadi PNS itu tidak semua orang bisa dapat rezeki seperti itu. Dan tidak mungkin juga negara membiayai kita semua untuk jadi PNS. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Jadi saran saya untuk teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Nias, ayo kita manfaatkan program prakerja ini. Ini bukan masalah insentifnya ya, tetapi ini masalah pelatihan yang sebenarnya terus terang tidak akan kita dapatkan, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mau menyelenggarakan program prakerja ini. Jujur program prakerja ini memang benar-benar sangat menyentuh, terutama kepada kami masyarakat yang berada di kepulauan ya, seperti begini. Beranikan diri.